Oke guys, ketemu lagi guys. Ini malam hari saya ada di kantor Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Apel dalam rangka tugas pengawasan usaha pariwisata di bulan suci Ramadan terkait dengan protokol kesehatan. Guys, kita baru saja habis apel ya bersama teman-teman Satpol PP, juga pariwisata, terus dari Garnisun, dari Polda, Intelkam. Nah, kita mau tugas keliling dalam rangka monitoring pelaksanaan PPKM. Oke guys. Oke guys, kita baru aja selesai apel, terus sudah briefing secara internal per wilayah. Nah, sekarang kita mulai bergerak menuju ke wilayah masing-masing dalam rangka monitoring ya. Monitoring atau bahasanya pengawasan usaha-usaha pariwisata khususnya yang buka malam hari ini. Yang kita mau tinjau adalah terkait dengan protokol kesehatan. Ya, apakah mereka sudah menjalankan sesuai ketentuan atau belum, itu saja. Ya, seperti kita ketahui bahwa sesuai surat keputusan baik dari Bapak Gubernur maupun dari Kepala Dinas Pariwisata, restoran tetap boleh buka sampai dengan pukul 22.30. Ya guys ya, ikuti terus, jangan kemana-mana. We'll be right back.
Yeah.